Dan ada juga isu-isu yang orang pelik. Masa tu isu tengah famous antara orang sufi-sufi ni dengan ni lah. Seolah-olah macam kenapa orang yang soleh-soleh ni yang disebutkan sufi-sufi ni boleh memalsukan hadis. Seolah macam orang rasa takjub, amazing. Orang yang baik sanggup memalsukan hadis. Jadi dia kena faham bahawa setiap bidang ni ada dia punya takhasus masing-masing. Yang kena ada, maksudnya orang yang baik tak semestinya dia tak tersilap. Tersilap semua orang boleh buat silap. Ulama boleh buat tersilap, apatah lagi orang yang tak alim. Soleh ni orang yang baik. Kalau kita tengok contohlah, kalau ustaz-ustaz sekarang ni yang kita mungkin kita kata dia ni tersebar cerita yang tak betul, cerita yang palsu. Kalau kita tengok mungkin dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang ikhlas nak berdakwah, orang yang ni. Tapi disebabkan mungkin dia punya apa bidang dia bukan dalam bidang hadis, dia boleh jadi tersilap. So benda ni adalah common, kita kena faham setiap orang ada takhasus antara satu bidang yang lain, yang mana kalau kita orang expert dalam bidang syariah, tiba-tiba kita nak ulas tentang ubat-ubat sekian, kita boleh tersilap juga sebab kita bukan expert dalam bidang farmasi. Begitulah juga dalam ilmu-ilmu ini.